di Kota Bandung. Persilakan Bapak Ibu dapat ambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di hari Rabu ya, 25 September 2024, di mana pada kesempatan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunas untuk melihat kegiatan upacara memperingati atau apel memperingati dan juga pemenang Jambore Budaya Baca hari jadi ke-214 Lomba Pidato Bahasa Kota Bandung yang SMP diselenggarakan di Plaza Balai Kota Bandung. Dan juga di kesempatan ini diberikan santunan kematian dan beasiswa anak sampai jenjang perguruan tinggi. Sekarang sedang sesi pemberian penghargaan ya. Diberikan penghargaan kepada pemenang dalam penilaian penerapan Eko oleh PJ Wali Kota Bandung. Dan yang menariknya di acara upacara peringatan hari jadi ke-214 Kota Bandung ini hadir para calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 ya. Dari keempat pasangnya semua datang menghadiri upacara peringatan hari jadi ke-214 Kota Bandung di Plaza Balai Kota ini. Tampak terlihat di sini pasangan dari Arif Yena ya nomor urut 4, kemudian pasangan Farhan Erwin nomor urut 3, kemudian pasangan Haru Dani nomor urut 3, dan pasangan Dandan Arif nomor 1. Mereka duduk di kursi paling depan ya, bersama tamu undangan lainnya. Juara 2 Kecamatan Bandung Wetan, juara 3 Kecamatan Coblong, juara Harapan 1 diraih oleh Kecamatan Cijeru, juara Harapan 2 Kecamatan Cijeru, juara Harapan 3 Kecamatan Cijedo. Dan juga diberikan pakaian khas Sunda ya, dan sebagai lembaga penyedia layanan perlindungan anak menuju kejaksaan ramah anak. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan terbaik dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Terbaik satu untuk kategori realisasi pendapatan terbaik diraih oleh Kelurahan Cibadak, terbaik dua Kelurahan Cibangkok, terbaik 3 Kelurahan Cirarang, dan untuk terbaik 1 kategori tingkat partisipasi wajib pajak terbaik diraih oleh Kelurahan Citaru, terbaik 2 Kelurahan Karanganyar, terbaik 3 Kelurahan Kacapiri, terbaik 1 kategori kecamatan terbaik diraih oleh Kecamatan Astana Anyar, terbaik 2 diraih oleh Kecamatan Bandung Wetan, terbaik 3 Kecamatan Sumur Bandung. Dan juga diberikan penyerahan ucapan terima kasih atas kontribusi terhadap jadi Tribunas KPU Kota Bandung ya, pada Senin kemarin itu lewat rapat plenonya telah menetapkan keempat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Bandung yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Nah, mereka ini sudah mengambil nomor urut dan sekaligus KPU sudah menetapkan nomor urut keempat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Bandung ini. Untuk sekedar menginformasikan kepada khususnya warga Kota Bandung yang nanti akan menggunakan hak pilihnya ya, jadi jangan sampai lupa nomor urut dari keempat pasangan ini. Nah, ini saya sekarang akan spill ya,
urut dari keempat pasangan ini, yaitu nomor urut 1 yaitu Dandan, pasangan Dandan dan Arif. Kemudian nomor urut 2 yaitu pasangan Haru dan Dani. Nomor urut 3 yaitu pasangan Farhan dan Erwin. Serta nomor urut 4 yaitu pasangan Arif dan Diana. Keempat pasangan ini hadir di upacara peringatan hari jadi ke-214 Kota Bandung ya, yang diselenggarakan di Plaza Balai Kota Bandung. Demikian Tribunas yang bisa saya informasikan dari Plaza Balai Kota Bandung. Saya melaporkan, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.